Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alim wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Masih di dalam pembahasan dimakruhkan membaca dalam keadaan-keadaan tertentu, sampai di dalam halat al-khutbah liman yasma'uha, dimakruhkan membaca Al-Quran dan selainnya di saat khatib berkhutbah dan ia mendengarkan khutbahnya. Jadi kalau ada mustami'in mendengarkan khutbahnya khatib, dimakruhkan baginya membaca Al-Quran atau selainnya seperti berzikir. Kenapa? Karena yang wajib baginya adalah mendengarkan. Yang wajib baginya adalah mendengarkan. Kalau dia meninggalkan mendengarkan, maka akan menghilangkan keutamaan daripada Jumat. Dengan itu, sebelum dimulai khutbah, di saat khatib menaiki mimbar diingatkan oleh Bilal dengan meriwayatkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghat. Dalam riwayat faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang berkata kepada temannya, diamlah. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa, menengok. Atau misalnya rungokno. Ini faqad laghat. Ia gugur atau gagal mendapatkan kemuliaan, keistimewaan Jumat. Sama halnya dengan mengatakan diamlah atau dengarkanlah, sibuk berzikir atau membaca Al-Quran. Dia dengar kok sibuk zikir, atau dia dengar sibuk membaca Al-Quran. Kewajiban dia, kesibukan dia saat itu adalah mendengarkan. Sama dengan apa? Makmum ketika mendengarkan imam. Makmum ketika mendengarkan imam, di pembahasan kita yang lalu, dimakruhkan bagi makmum itu menambah surat dalam sholatnya, sholatnya si makmum. Jadi makmum cukup baca Fatihah, gak perlu baca surat. Kalau dia apa? Mendengarkan bacaannya imam. Tapi kalau dia nggak mendengarkan bacaannya imam, maka sunnah bagi dia menambahkan surat setelah Fatihah. Agar apa? Agar tidak diam dalam sholatnya, yang membuatnya akhirnya lamun. Kalau nggak dengar, kalau dengar ya sudah, dengarkan bacaannya imam. Fokus
konsentrasi menghayati bacaannya imam. Kecuali kalau nggak mendengarkan, baru dia membaca surat. Begitu juga saat khutbah. Kalau dengar, dengarkan khutbah. Nggak dengar, baru disunahkan di situ dia zikir atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan dikatakan bukan dimakruhkan, nggak dimakruhkan, tapi justru disunahkan. Bagi siapa? Bagi yang tidak mendengarkan khutbah, untuk menyibukkan dirinya dengan berzikir. Semisal zikir adalah membaca Al-Quran, dan itu menurut pendapat Al-Mukhtar As-Sahih. Wajah Antawus karohatuha Wa'an Ibrahim An-Nakhai Adamul karoha. Tapi ada yang mengatakan tetap makruh walaupun tidak mendengarkannya. Tapi ada yang mengatakan tidak makruh. Fayajuzu an yujma'a baina kalamaihima bima qulna kama dzakara ashabuna. Nah, di sini boleh kita menggabungkan dua pendapat. Menggabungkan dua pendapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama di dalam madzhab kita Imam Syafi'i. Mau berzikir dengan pendapat yang enggak makruh atau enggak berzikir dengan pendapat yang mengatakan makruh, terserah. Boleh ngambil yang mana, tergantung moodnya. Ya, tergantung moodnya. Tergantung moodnya. Wala tukrahul qira'atu fit tawaf. Hadza madhhabuna. Dan tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an dalam tawaf. Saat tawaf kita boleh membaca Al-Qur'an, enggak makruh. Wakina ala benar antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad. Antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad ini diperintahkan untuk memperbanyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu dari ayat Al-Qur'an. Dan itu tidak dimakruhkan membaca Al-Qur'an di saat tawaf. Dan ini menurut madhab kita Imam Syafi'i. Ya, di dalam karena dalam tawaf itu boleh apapun kita lakukan, berbicara boleh, ngobrol boleh, sambil tawaf kita ngobrol nggak masalah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya apa, at-tawafu bimanzilatis shalah illa annallaha ahalla nutqa fihi. Tawaf itu sama dengan sholat, tapi Allah memperbolehkan tawaf apa saat tawaf berbicara. Jadi misalnya tawaf sambil ngomong-ngomongan boleh. Musimnya Euro ini, dan gibol misalnya, yo mah bengi serangan ini pak, mufakat tuh kan. Yang seneng dengan GP misalnya, ya, sesama temennya yang seneng GP, wah Marquez hebat. Ya. Dan yang lain sebagainya misalnya, atau yang sedang berbisnis atau kontraktor misalnya, itu bangunnya api gak paham caranya itu, naruhnya peletakannya itu bagus misalnya, ini bisa diikuti tidak masalah. Tapi dianjurkan tidak membahas masalah dunia, boleh berbicara dengan apapun. Tapi dianjurkan jangan berbicara masalah dunia kalau memang harus berbicara. Tapi kalau nggak berbicara, boleh dengan doa, ya, dengan Quran dan yang lain sebagainya. Wabihi gala aktsarul ulama, dan pendapat ini yaitu tidak makruh membaca Al-Quran di saat tawaf, banyak daripada para ulama yang mengatakan tidak makruh. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu al-Mundzir, An-Atha, Mujahid, Ibnu al-Mubarak, Abi Thor, dan yang lain sebagainya. Wa hukiya al-Hasan al-Basri wa Urwa ibn Zubair wa Malik karahatul qira'ah fi tawaf. Ada pendapat yang seperti pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri
ya. Kemudian Urwah bin Zubair, juga Imam Malik. Was sahih al-awwal, yang sahih adalah yang pertama. Wa qad taqaddama bayan al-ikhtilaf fil qira'ati fil hamam fi at-tariq wa fi man fi famihi najasun. Adapun membaca Al-Qur'an di hammam, kamar mandi, bukan WC, kamar mandi atau sauna, dan juga di jalan, juga sama dengan pembahasan apa yang mulutnya ada najis. Nah, ini ada perbedaan pendapat seperti yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, kalau mau diulang berarti di halaman 96-97. Nah, itu membahas tentang membaca di jalan, juga membaca di hammam, atau orang yang mulutnya memiliki najis. Nah, alhasil ada khilaf, ada perbedaan pendapat, dan itu sudah dijelaskan di halaman yang lalu. Ya, jadi beberapa pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita terus membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dengan istiqomah yang kita membaca Al-Qur'an, Allah membuka pintu kefahaman kita dari Al-Qur'an sehingga kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sempurna dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan baik. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyul mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.